Halo guys, ketemu lagi dengan saya tentunya ya, Gusman Cireng. Oke guys, pada kesempatan kali ini Gusman Cireng akan membuat rujak ya guys ya, dan akan mubang atau memakan rujak yang sangat banyak ya guys ya tentunya. Oke guys, tapi sebelumnya sebelum Gusman Cireng laksanakan itu, mari kita buat bumbu atau sambal rujaknya dulu guys. Oke, let's go. Oke guys, ini guys kita persiapkan yaitu bumbu-bumbunya untuk membuat sambal rujak guys. Ini dia ya yang perlu dipersiapkan, yaitu gula merah dan juga cabai, ada juga terasi dan juga kacang, itu bisa dilihat ya, garam, itu dia garamnya, dan juga ini buahnya yang akan dijadikan rujak tentunya guys ya. Dan ada yang spesial yaitu ini dia jambu mede guys ya. Ini jambu mede tentunya akan lebih segar dan mantap apabila nanti dimakan. Oke, kita mulai saja prosesinya. Itu sudah mulai diulek itu guys ya, dan tentunya akan mantul ini. Tidak usah terlalu pedas ya guys ya, daripada nanti perut sakit. Ini cabenya siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo sembilan cabe saja guys ya, kalau bisa itu yang ganjil, karena innallaha yuhibbul witra, sesungguhnya Allah itu suka yang ganjil ganjil. Tentunya ini cabenya 9 saja. Oke ya, ini prosesinya sedang mengulek. Tentunya akan segar. Ini posisi itu tepat pukul 12 lebih 30 ya guys ya. Tentunya kalau kita makan rujak akan terasa segar di tenggorokan gitu. Oke guys, yap. Setelah ini jadi, kita nanti akan mukbang rujak guys ya, Gusman Cireng. Ya, kita cukupi sekian saja ini ya, supaya cepat selesai. Nanti kita lihat gimana keseruan dari Gusman Cireng memakan rujak. Oke guys. Oke guys, alhamdulillah ya, sudah jadi sambalnya. Oke, kita mulai saja langsung ini guys ya. Sudah jadi rujaknya, ini bermacam-macam buah ya guys ya. Tadi sudah Gusman Cireng sebutkan ketika membuat sambal rujaknya, dan ini langsung saja kita makan. Oke. Tentunya kita harus berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Wow. Segar sekali ya. Ada jeruknya juga. Bisa, bisa. Ya. Mm.
Ombe sih, pedas juga guys ya ternyata. Padahal cuman 9 biji tadi cabenya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya cukupi sekian dari Gusman Cireng. Mudah-mudahan video dari Gusman Cireng ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusman Cireng.